Kepolisian Resort Kabupaten Gunung Kidul adakan vaksinasi massal COVID-19 di Kabanewon Gedangsari Sabtu 14 Agustus 2021. Peserta vaksinasi COVID-19 ini adalah warga Kabanewon Gedangsari dari usia lebih 12 tahun, pralansia dan lansia dengan jenis vaksin Sinovac sebanyak 2000 dosis vaksin. Kegiatan vaksinasi massal ini diadakan oleh dokter kesehatan atau dokes Polres Gunung Kidul dengan dihadiri oleh Wakapolres Kompol B. Widya Mustika Ningrum, didampingi oleh para kabak, PCU, dan perwira Polres Gunung Kidul. Ya, sangat antusias juga buat vaksin, karena untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID. Sakit enggak? Bagaimana tanggapan dari baik dari Polres maupun tim medis yang melaksanakan vaksinasi di Gedangsari ini? Sangat bagus. Harapan baik nanti bagi rekan-rekan atau warga masyarakat yang lain yang belum vaksin bagaimana? Ya, dianjurkan untuk segera mengikuti vaksin karena ini juga program dari pemerintah untuk menurunkan angka penurunan sendiri. Deg-degan biasa ya. Ini kehendak sendiri atau memang dipaksa dari orang tua atau gimana yang lain? Kehendak sendiri ya. Bagaimana pelayanan kepolisian atau dinas kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi di wilayah Gedangsari ini? Bagus dan ramah. Terima kasih. Bagus dan ramah ya. Harapannya dengan rekan-rekan yang sesama sekolah yang belum divaksin, apa harapannya dengan rekan-rekan? Sekarang vaksin tidak rasa sakit ya. Oh ya, terima kasih. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kabanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.